Aku percaya kita dapat cipta sejarah untuk pertama kalinya pasukan bola sepak wanita dari Malaysia layak ke group stage AWCL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Jumpa lagi dalam segmen Aperture. Kali ni kita nak bincangkan pula tentang perkembangan bola sepak wanita di Malaysia. Yang terbaru adalah penyertaan untuk pertama kalinya Sabah FA mewakili Malaysia untuk peringkat kelayakan ke Asian Women's Champions League yang pertama kali diadakan. Bukan tak pernah ada pertandingan di kalangan bola sepak wanita, cuma sebelum ni dikenali sebagai AFC Women's Club Championship, tapi telah di rebrand, upgrade menjadi lebih baik tahun ni. Dan pertama kalinya Sabah FA akan mewakili Malaysia dan akan bermula peringkat kelayakan di Likas nanti pada 25 hari bulan Ogos ini. So untuk kelayakan ni, Sabah FA telah diundi di dalam Grup C bersama Nasaf FC daripada Uzbekistan dan juga APF FC daripada Nepal. Bagaimana kekuatan kedua-dua pasukan, mungkin maklumatnya tak banyak. Cumanya kalau kita tengok FC Nasaf, dia pernah menyertai kejohanan AFC Women Club Championship sebelum ni. Jadi mungkin dia lebih mahir ataupun ada pengalaman lah tentang pertandingan ni. Tapi untuk menjadi kayu ukur, mungkin kita boleh lihat kepada ranking pasukan bola sepak wanita mereka di peringkat FIFA. Kalau kita tengok yang terbaik, of course Uzbekistan berada di tangga ke-48 ranking FIFA, diikuti oleh Malaysia di tangga ke-96 FIFA, dan kemudian Nepal di tangga ke-99 FIFA. Kalau kita lihat pada keseimbangan ranking tu, kekuatan Malaysia dan Nepal mungkin agak setara, tapi mungkin Uzbekistan jauh meninggalkan mereka. Tapi itu semua di atas kertas, belum tentu lagi sama apa yang akan kita dapat lihat di atas padang. Okey, serba sedikit tentang FC Nasaf. Mereka ditubuhkan pada 2017, berpusat di Karshi, Uzbekistan, dan Kasaf tu sendiri membawa maksud angin bayu, menunjukkan teori permainan mereka yang pantas, smooth, lancar, mungkin banyak menyerang lah macam tu. Alright, yang kedua, APFFC berpusat di Kathmandu, Nepal. Mereka telah menyiapkan pasukan ni untuk kelayakan bermula pada pertengahan Julai lalu, dan bolehlah kita katakan tidaklah terlalu rapi. Mungkin ada lompong-lompong kat situ, ruang kelemahan yang kita boleh ambil untuk mengatasi APF FC ini. So, hanya juara kumpulan daripada kelayakan Grup C ini yang akan layak ke Group Stage AWCL. Yang akan menanti mereka di Grup A nanti adalah Wuhan Jiangda daripada China dan juga Red Angel daripada Korea, juga pemenang kelayakan di Grup A. So harapan kita untuk pasukan Sabah FA pastinya tinggi. Apatah lagi kalau korang memang follow perkembangan bola sepak wanita pasukan Sabah FA, dimaklumkan mereka dah ambil dua import pemain midfield daripada Jepun, seorang striker daripada Myanmar, dan diperkuatkan juga dengan dua pemain terbaik bola sepak wanita Malaysia, iaitu Intan Sera dan juga Steffi Sidhu. Menambahkan lagi kekuatan pasukan yang memang dah ada, keeper Azurin, ada Siti, ada Adeline, ada JJ, ada Nadia Roslan, Henrita, Jessica, ada Usliza Osman. Woi, kalau tanya aku personally, tim Sabah ni memang solid. Memang solid. Di setiap posisi ada pilihan-pilihan yang baik. Aku percaya dengan kekuatan aura Sumanda, dengan fan Sabah FA yang mungkin akan turun membanjiri stadium bagi kekuatan tambahan, aku percaya kita dapat cipta sejarah untuk pertama kalinya pasukan bola sepak wanita dari Malaysia layak ke Group Stage AWCL. Tak ada apa yang mustahil. Orang Malaysia, orang Sabah, semuanya hebat-hebat. So teruskan support bola sepak kita, tak kira bola sepak wanita ke grassroots. Kami dari Harimau Malaya pun akan terus support, dan kita mohon anda juga berada bersama kami menyokong pasukan daripada Malaysia. Sekian untuk Aperture kali ini. Jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.